Bukan Sardini, siapa orang Papua yang bukan mau junior, bukan junior lagi. Kapan masuk partai Golkar? Saya masuk partai Golkar dari sejak Februari 2002. Jadi sudah cukup lama sebetulnya. Komersial, sama dengan Ilham ya? Iya, tahun 2002 kita sudah masuk Golkar. Oh ya, 2002 ya? Iya. Awak paling menggelapan, berarti awak nyari yang betul ya? Iya, jadi karena apa? Karena Golkar itu fase yang sangat jelas sekali karakter ideologisnya. Yang tidak lagi mempersoalkan soal hal-hal yang bersifat primordial, tetapi sudah berpikir tentang nasionalisme. Sudah 12 tahun. 12 tahun kita di bergolkarya ya kan, dari sejak lulus dari mahasiswa kita sudah bergolkarya Pak Ijem. Justru sang jejaknya Pak Ijem itu luar biasa. Nah, apa pesan nih bagi yang muda? Ya, kita harus kuatkan pengabdian kita kepada bangsa dengan tetap memiliki karakter yang tegas terhadap perjuangan. Dr. Aceh Hasan Sili, masa depan Partai Golkar. Siap.